Aduh. Aku baru tengok gambar. Ya apa ni? Eh. Datangnya air daripada mulut dia. Mana datang? Mana datang? Boleh ke keluar internet ni? Bagai tikus, baiki aircon. Bagai tikus, baiki labu. Tak faham. Sabar, Abah. Tengok tangga ambil motor. Mana aircon? Ni video apa ni kau tunjuk ni? Ha? Faham tak video tu? Ah, barang. Ada tangga kat situ tapi dia pakai motor. Dia nyala lampu kereta. Kau cakap jangan hisap vape. Nanti jadi ni. Tapi orang yang buat konten kereta macam ni susah tau. Susah lah. Dia nak fikir storyline tu. Kau tahu tak orang-orang macam ni otak macam siapa? Otak macam Sebi. Hello. Hello. Apa? Apa cuma dia aku ya kenapa? Ada kenapa-kenapa. Itu. Tapi banyak lagi kot konten kau buat. Susah sebenarnya. Sumpah susah gila. Aku faham, aku faham. Kau hidup dengan konten. Tapi macam Kairo Rami cakap lah. Kau nak buat konten, kau kena habis belajar. Faham tak? Kita kena bijak. Jangan tak habis belajar tapi dah buat konten. Orang kata tak relevan. Tak sampai, tak pergi jauh. You're going to act like that was... What the fuck, dude? You gonna act like that was a cop? Dia terkentut ke? Ya, yeah, dia cover. Dia dah batuk. Tapi timing tak kena. Tak ada macam dia nak kentut-kentut kat luar lift. Ah, rasa kalau dah masuk baru kentut. Aku biasa dengar perempuan jarang kentut. Betul. Dan aku kan work dengan all the boys kan. Oh ya Allah, bersepah dua-dua. Tempat paling favourite dalam lift. Tapi tu tak silap aku imam kan? Aku imam. Wah, ha, betul imam. Nanti imam dekat seorang RLR. Aku tahu dia kentut dia ni. Siap bau kau. Alamak, kalau aku caw ni kan tak. Aku kentut dalam busuk kan. Imam mah habis. So aku buat imam sampai habis. Kenapa kentut lelaki bunyi kuat? Sebab apa? Sebab ada mikrofon. Come on. Weh, hina. Wow. Tapi jauh mikrofonnya. Kita dah ready ke belum? Okay. Aku tertipu. Aku tak boleh betul tengok Abang Islam. Aku tak boleh betul tengok Abang Islam. Ini aku dah tengok ratusan kali dah dekat FYP aku. Tak silap aku dia orang first yang ada Tesla kot dekat dalam Malaysia ni. Oh ya. Yeah. Orang first pakai Tesla dia. Yeah. Video yang original tak keluar kat FYP aku. Keluar mostly yang parody itu tak. So ni kau first time tengok apa? Yang dia bersemayam. Itu ni first time ah. Macam dia menduakan isteri dia sebab alasan nak anak padahal banyak benda aku boleh buat. Kenapa ambil anak angkat kau boleh angkat isteri baru? Ha? Kenapa nak? Ha? Kau serius kau tanya soalan tu kat aku? Pendapat aku senang je. Aku tak kisah pun dia nak kahwin 3 ke, kahwin 4, 10 sekalipun. Kenapa kau buat konten macam ni? Itu je. Sedangkan Malaysia tengah hangat dengan isu poligami. Apa yang dia buat tu semua betul. Segala tindakan dia tu, apa dia buat dia kahwin 2 tu, betul. Dia minta kebenaran bini dia, betul. Okay.
Lepas tu yang aku cakap, dia tak nak IVF tu, dia punya option. Dia nak kahwin dua. Dia tak nak IVF tu tak dosa. Dia kahwin dua pun tak dosa. Faham tak? So, pergi kau nak kahwin berapa pun, yang kau nak up-up macam ni, kenapa? Kau tak boleh menghalalkan yang haram dan kau tak boleh mengharamkan yang halal. Macam cerai lah. Okay. Cerai kau tak suka. Tapi dosa ke cerai? Tak. Kalau aku letak diri aku kat kasut dia, aku rasa masa dia buat konten tu, dia tak fikir pun benda tu akan jadi isu. Faham tak? Dia macam okey lah, nak buat lah konon lah one sweet moment dengan wife dia. Macam sebab pun sebab wife dia agree. Macam ni pun another content after dia nikah pula kan. Macam kiranya dia nak cuba buat content ni, macam konon tak nak ketepikan the first wife tu lah. Faham tak? Mungkin dia fikir, oh kalau aku tak buat video ni, nanti first wife aku tak rasa yang macam dia di appreciate. Yeah. Bila diletakkan soal perasaan dan juga soal content, itu yang dia jadi. Dan dia pernah cakap, dia cakap saya buat content ni sebab saya nak bagi kesedaran dekat orang semua, nak kahwin dua ikutlah cara yang betul. Mintalah izin suami isteri. Aku rasa content tu tak payah wujud. So aku macam lantak kau lah nak kahwin, tapi yang patutnya kau tak payah buat konten. Kalau nak tengok lagi konten reaksi yang akan datang bersama dengan budak-budak tinker yang lain, jangan lupa subscribe. Wah, kau ni okey tak? Dah bangun ke belum? Follow subscribe 1 million. Subscribe. Okey, kalau korang ada lagi banyak video-video menarik daripada video-video pilihan Alif, Faput dan Sebi, korang bagilah, tolonglah bagi. Aku dah penat dah tengok video-video orang ni yang tak berilmiah. Yang penting nak kahwin berapa pun kena adil dengan wife dengan anak-anak nanti juga. Okey, bye. Satu setuju, satu setuju. Kau aku dah cakap. Memang badan-badan beruniform je FYP kau. Oh. Ha, banyakkan yang kemerdekaan. Oh, you. Apa itu rasa? Aku rasa tu mungkin sebab aku like, so dia naik ke FYP kau.